Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai pantun. Dimulai dari cara membaca pantun itu seperti apa, kemudian cara melengkapi pantun yang rumpang itu bagaimana, tahap membuat pantun, dan menentukan amanat dalam pantun. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui bagaimana cara membaca pantun yang baik dan benar. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui cara melengkapi bagian pantun yang rumpang. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui tahapan dalam membuat pantun. Dan yang keempat, teman-teman mampu mengetahui cara menentukan amanat pada pantun. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui bagaimana tahapan dalam membuat sebuah pantun. Oke, yang pertama, teman-teman menentukan topik pantun yang ingin dibahas atau tema pantunnya itu mau apa. Yang kedua, menentukan jenis pantun, apakah pantun nasihat, pantun jenaka, pantun anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, menentukan isi atau menulis baris ketiga dan keempat. Nah, teman-teman perlu diketahui karena bagian isi ini mengandung pesan utama dalam pantun. Jadi, teman-teman harus membedakan sajak akhir dari masing-masing baris tersebut. Jadi, yang didahulukan yaitu menulis isi terlebih dahulu atau baris ketiga dan keempat. Selanjutnya, baru membuat sampiran di baris pertama dan kedua dengan sajak akhir yang dicocokkan dengan sajak akhir baris isi atau baris ketiga dan keempat agar terbentuk pola sajak ABAB. Selanjutnya, gabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan cara membaca pantun yang baik dan benar itu seperti apa. Yang pertama, membaca pantun berulang-ulang sampai benar-benar memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, yang kedua, melatih pelafalan agar dapat didengar dengan jelas. Yang ketiga, menandai bagian-bagian pantun mana saja yang harus dibaca dengan intonasi naik, turun, atau datar. Nah, kapan harus berhenti sejenak dan kapan harus berhenti lama. Selanjutnya, membaca pantun dengan pelafalan, intonasi, dan jeda yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, mengulang-ulang pembacaan sampai benar-benar tepat. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui bagaimana cara melengkapi pantun yang rumpang. Oke, teman-teman, hal pertama yang harus dilakukan yaitu cermati rima pantun yang ada. Kemudian, yang kedua, perhatikan bunyi akhir setiap baris. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu jika bagian yang rumpang ada di baris pertama dan kedua, isilah dengan sampiran yang saling berhubungan. Kemudian yang keempat, jika bagian rumpang ada di baris ketiga dan keempat, isilah dengan isi yang saling berhubungan dan memiliki makna atau amanat. Oke teman-teman, berikut adalah contoh cara melengkapi pantun yang rumpang.
Nah, teman-teman, di sini ada satu buah pantun yang tidak memiliki isi atau baris ketiga dan keempatnya masih kosong. Kira-kira jawaban untuk mengisi baris ketiga dan keempat apa ya? Ada yang sudah tahu? Ya, bisa seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, jika dibaca dari baris pertama sampai baris keempat, akan berbunyi seperti ini. Ada monyet berjalan memutar. Jika ketemu orang, membalik dipan. Jadi anak rajinlah belajar sebagai bekal untuk masa depan. Nah, teman-teman, untuk mengisi bagian pantun yang rumpang ini, teman-teman harus menyocokkan bunyi dari baris ke satu dengan baris ketiga, lalu bunyi baris kedua dengan baris keempat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih pesan atau amanat dalam pantun itu. Nah, teman-teman, pesan atau amanat dalam pantun yaitu sesuatu yang disampaikan penulis dalam pantun yang terdapat pada bagian isi, bisa berupa makna tersirat atau perumpamaan maupun makna tersurat atau disampaikan sejelas mungkin. Nah, teman-teman, untuk menentukan pesan atau amanat yang terkandung dalam pantun, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membaca baris ketiga dan keempat yang merupakan isinya, kemudian memahami isi pantun tersebut, dan terakhir menentukan pesan sesuai isi pantun tersebut. Nah, teman-teman, biasanya pantun akan memberikan suatu nasihat atau kandungan positif untuk ditiru atau negatif untuk dihindari. Oke, teman-teman, berikut adalah contoh bagaimana cara menentukan pesan atau amanat dalam sebuah pantun. Contoh yang pertama, ada pantun berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, perlu teman-teman ingat, untuk menentukan pesan atau amanat dalam sebuah pantun, teman-teman hanya fokus ke baris 3 dan baris keempat saja atau isinya saja. Nah, dari contoh pantun tersebut, ada teman-teman yang sudah bisa menentukan apa sih pesan atau amanat dalam pantun tersebut? Ya, betul. Pesan atau amanat dalam pantun tersebut yaitu hendaknya kita berusaha keras tanpa kena lelah supaya mendapat hasil yang maksimal. Oke, teman-teman, selanjutnya ada contoh yang kedua. Kita jawab bersama-sama ya. Di sini ada sebuah pantun yang berbunyi, buah duku jatuh ke semak, semak dibuka, duku di mana? Apa guna berilmu banyak, tidak sembahyang, tidak berguna. Nah, kira-kira apa ya pesan atau amanat dalam pantun tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Pesan atau amanat yang terkandung dalam pantun tersebut yaitu ilmu yang kita peroleh tidak berguna jika tidak beribadah. Nah, teman-teman, jika kita membicarakan tentang pantun, pasti kita bertemu dengan istilah yang tidak asing lagi, yaitu berbalas pantun. Nah, di sini ada teman-teman yang tahu apa sih yang dimaksud dengan berbalas pantun? Iya, betul. Nah, berbalas pantun merupakan kegiatan membaca pantun antara dua orang yang saling berbalas dengan tema yang berhubungan sehingga terdengar seperti sedang berdialog. Nah, perlu teman-teman ketahui, biasanya tradisi berbalas pantun ini ada di dalam tradisi pernikahan adat Betawi. Oke, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, pada saat membuat sebuah pantun,
kita harus terlebih dahulu memahami syarat-syarat pantun. Selanjutnya, menentukan jenis pantun apa yang akan kita buat, menentukan tema, menentukan baris ketiga dan keempat atau isi terlebih dahulu, lalu membuat sampiran di baris pertama dan kedua dengan sajak akhir yang dicocokkan dengan sajak akhir baris isi agar terbentuk pola sajak ABAB. Kemudian, menggabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.